Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Aan Budak Baik, kasi saya ada isteri. Ada beberapa perkara yang gua nak share, saya nak share dengan you all semua. Ada dua perkara. Perkara yang pertama tentang berkenaan dengan 5 juta tu. Sebenarnya, saya pun tak sangka kita orang boleh dapat 5 juta tu. Saya ingatkan, mula kami fikir pergerakan ni macam tak boleh nak achieve. Rupanya bila ada pihak-pihak boleh lihat bakat yang kita orang ada, rupanya dia sampai ke sekarang ni dah jadi macam ni. Dan sebenarnya 5 juta tu sekadar memudahkan atau melicinkan lagi kita orang punya perancangan. Sebab sebelum ni kita orang memang dah plan membuat konsistensi AW ni, kumpulkan semua kawan-kawan yang terlibat dengan kartun. Yalah, buruk kartun ni dia banyak komplain, duit banyak bagi ke orang lain. Sudahnya kartun ni tak dapat apa-apa. Padahal yang pandai mengikat ni kartun ni bukannya diorang kan. So jadi rasanya dapat 5 juta ni, inilah masanya kartun ni bising-bising di luar sana tu tak tunjukkan bakat diorang kan. InsyaAllah saya lihat juga benda ni mungkin akan berlaku satu anjakan paradigma dalam industri animasi kita. Kerana macam saya cakap tadi lah, kali ni kartun yang dibuat, animasi dibuat datangnya daripada buah tangan kartunis itu sendiri. Itu yang beza dia. Jadi saya tak sabar nak tunggu. Saya sabar. Walaupun saya antara kartunis tu, saya pun tak sabar nak tengok produk yang bakal kami keluarkan. Saya tak sabar dua perkara. Pertama, saya tengok produk. Kedua, saya tak sabar lempang kawan saya sebelah kiri ni. Kena mengganggu perbualan saya sekarang ni. Harap-harap tak disiarkan dalam TV antarabangsa. Kerana dia akan memalukan negara kita nanti. Internationally. Okay, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan positif dan apa yang disimpan hari ini dan akan membuahkan sesuatu yang positif. Dan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bagi dana 5 juta kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Kita nak bagi 50,000 je.